hari ini. Seramai 5,490 anggota daripada 3 cabang di negeri itu layak mengundi. Proses pemilihan secara e-undi ini bermula sejak 10 pagi tadi. Setakat awal petang, pemilihan berjalan lancar namun peratusan keluar mengundi agak perlahan. Ketua Pengawas Cabang Kangar Nur Hisni Ismail menjangka hanya sekitar 40% sahaja keluar mengundi sehingga undian ditutup pada pukul 5 petang ini. Sementara itu, di Selangor, proses pemilihan fasa kedua membabitkan lebih 83,000 anggota parti di 7 daripada 22 cabang yang disahkan layak mengundi terus berlangsung sejak pagi tadi.